Peot ini dikit, tapi ini bekas spotlight, nggak apa-apa. Keadaan-keadaan aman semuanya, ban bagus dan bawahnya. Iki naik shot dolan kene iki sik ngono lho. Nah, kita buka. Bodinya. Dalamannya. Tuh guys. Masih bagus. 2020 dapat 200 tidak sampai. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar otomotif, dan kali ini adalah saya akan melakukan perjalanan ke kota, guys, di Bandar Lampung. Lihat kondisi kendaraan yang didapat oleh teman saya. Kebetulan kendaraan ini adalah platnya BG atau plat Sumatera Selatan. Tapi kebetulan mobilnya ada di Bandar Lampung. Dan hari ini saya akan melihat, sebelum dibawa ke sana, saya akan memastikan kondisi apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dipersiapkan agar kendaraan ini lancar sampai tujuannya nanti seperti itu. Mudah-mudahan kendaraan ini sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai foto yang dikirim kemarin, karena belinya ini tanpa ngecek fisiknya, tapi hanya melalui foto. Oke, kita langsung berangkat. Kebetulan hari ini saya banyak sekali buntut yang ikut, guys. Nah, 1, 2, 3, 4 itu ibunya di belakang. Ini yang pertama. Nah, kita pelan-pelan harus. Kak, seatbeltnya dipakai ya. Jangan lupa nggak pakai seatbelt. Harus pakai seatbelt dan biar aman. Karena kalau yang kecil-kecil ini kita pegangin semuanya ya. Jadi aman. Ikut bapaknya ngelihat. Mau ngelihat mobil, guys. Mudah-mudahan mobilnya bagus ya. Mudah-mudahan mobilnya bagus ya. Oke. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start. When my heart became yours, don't say we're over. You should be here with me. The special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I told my friends. I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. Dekat pintu si Meli, serem bener lu memang ini, Pak. Bukan. Kiri ya, Pak. Terus sana yang lampu merah itu kiri. Awas, Kak. Sana kiri. Aduk aku. Belok kiri ke jalan Ali Budi. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Ini untuk Delisa. Buka istrinya untuk Delisa.
Pelan-pelan. Astagfirullah. Kamu pinggir sini aja lah, bapaknya berat. Oke guys, kita sudah sampai. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Video desa. Nah, mobilnya. Oke, ini bang mobilnya bang. Nah, ini mobilnya peot ini dikit, tapi ini bekas korlet, nggak apa-apa. Nah, ini full korlet, kolongannya. Nah, kardan-kardan aman semuanya, ban bagus dan bawahnya bersih. Kita buka. Nah, akinya ada, maksudnya akinya dilepas. Ini naik shot dong, ini saya dulu. Nah, kita buka bodinya. Oh, mantap bang, pasti bagus sih mesinnya. Kering, mesin kering, aman. Ini dalamnya, dashboardnya juga semuanya aman. Tipnya tidak ada, handle-nya, steer-nya bagus, kenceng, sobek dikit. Nah ini bawahnya, tulangan aman semua, bagian atas. Nah ini lantainya saja dia agak bergelombang, tapi nggak masalah. Apalah tidak di sebuah lantai mobil pickup, karena memang nantinya akan dimuatin barang lagi gitu guys. Semua aman. Nah, tuh penyok dikit di sini. Ini sama di race plank bawah. Nah, itu semuanya aman. Bawahnya, oh, jas. Ya, 2018. Ya, termasuk untuk kerja ya, mending lah. Dan bukan hanya di sini saja yang mau dijual kali ini, banyak sekali mobil yang mau dijual. Salah satunya Wuling yang bapak punya ini, terus dan yang lainnya Pajero Sport 285 2020. Wah, murah-murah nih, 285 sudah dapat Pajero 2020, murah-murah. Nah, iya. Nah, ini Pajero-nya. Tipenya exit. Nah, dalamannya tuh guys, masih bagus. 2020 dapat 200 tidak sampai 300 juta. Ada dua Pajero-nya. Oke, intinya kita mau lihat ini, kita sudahi karena sudah mulai lelang. Oke, kita pulang dulu. Nah, tampilan dari ini. Ah, kolongnya amat bagus. Sip. Dan kita langsung menuju pulang. Pada intinya mobil ini sepertinya tanpa kendala. Saya lihat dari bannya juga tadi bagus semua, terus hanya PR di body-body saja. Tapi saya yakin kalau mesinnya aman dibawa jarak jauh. Oke, jadi kendaraannya sudah saya lihat, Daihatsu Grand Max 13/2018. Memang untuk kondisi cukup lumayan saja, tapi kalau untuk mesin saya rasa pasti luar biasa. Dan sebenarnya untuk kondisi-kondisi yang seperti ini
sangat cocok sekali. Misalnya yang membeli nantinya adalah sebuah toko material atau untuk muat-muatan yang lebih kasar. Misalnya untuk kadang-kadang muat pasir, muat batu kerikil dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah tidak sayang lagi ketika mengalami baret dan penyok gitu guys. Ini adalah salah satu kelebihan dari mobil yang model-model begini gitu guys. Sekali lagi mobil ini adalah Daihatsu Grand Max Pick Up 13/2018. Sudah pasti dengan kondisi ini harganya jauh lebih murah daripada harga standarnya Grand Max yang sudah mulus. Mulus belum tentu bagus, tapi kalau yang ini walaupun tidak mulus dia sudah pasti bagus. Saya sudah membuktikannya. Walaupun saya tidak menghidupkan mesin, tapi saya melihat dari histori dari pemilik sebelumnya adalah sebuah perusahaan. Kalau perusahaan ini memang dia tidak mengutamakan untuk di bagian body eksterior, tapi di bagian mesin dan lain-lain sebagainya dia luar biasa. Karena memang perawatannya luar biasa guys. Karena mobil perusahaan yang model-model pickup ini adalah untuk operasional seperti itu. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.